Siap tempur lawan Persita Tangerang, PSIS Semarang makin semangat ditonton langsung supporter. Gelandang PSIS Semarang Guntur Triaji mengaku timnya dalam kondisi siap tempur jelang laga menghadapi Persita Tangerang di laga Grup A Piala Presiden 2022. Laga bakal digelar di Stadion Manahan Solo, Senin tanggal 12 Juni tahun 2022. Guntur mengatakan, timnya telah melakukan persiapan yang cukup baik dalam latihan maupun rangkaian uji coba dalam beberapa waktu terakhir, di antaranya menghadapi Arema FC dalam dua kali pertemuan, serta melawan PSM Makassar. Untuk kami, para pemain, semua sudah siap untuk laga besok. Tentu, besok adalah laga yang sangat kami nantikan apalagi dengan kehadiran supporter, kata Guntur, Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022. Ex pemain Persela Lamongan dan Persikabo tersebut mengatakan, timnya juga dalam motivasi tinggi menghadapi Persita. Dia menyebut, faktornya adalah atmosfer pertandingan dalam kemenangan PSIS kontra Arema FC di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Jatidiri, tanggal 4 Juni lalu. Hasil dari pertandingan uji coba terakhir, alhamdulillah berdampak pada motivasi pemain yang cukup baik. Kondisi kami juga bagus, mudah-mudahan kami bisa menampilkan yang terbaik. Tentunya, kami pemain sangat senang dengan hadirnya supporter karena setelah beberapa tahun, pertandingan, tanpa supporter. Jadi, walaupun ini hanya turnamen pramusim, kami sangat senang kehadiran supporter mendukung kami di lapangan, kami tentunya sangat senang sebab mereka memberi tambahan motivasi buat kami. Untuk yang lain-lain, alhamdulillah, kami sudah beruji coba 3 kali dan disaksikan full supporter di stadion, mudah-mudahan kami tidak nervous, ujarnya.